ini sejarah tanda-tanda di tempatnya di atas Wisma Sari, yaitu namanya Pesanggrahan. Yang kini ada kuburannya sih, kuburan tua. Tahun 85, Pak. Saya masuk sini masih ada tanah, masih ada tanah tamannya. Tapi sudah dipakai untuk gedung direktur waktu itu. Direktur itu yang membawai limbah-limbah kalau sekarang kalapas-kalapas. Itu direktur bertempat di Lapas Batu. Lapas Batu Nusa Kambangan sekarang menjadi kelas 1, lapas kelas 1 Batu, jadi di Hairi sebenarnya. Nah, sejak itu 87, karena usia gedungnya tidak terawat, akhirnya runtuh. Nah, ini tinggalannya ini, Pak. Ini adalah dulu, yang saya lihat itu indah sekali. Ini adalah Wana mencuri putri, ini bertarung dengan Garuda. Ini Garuda, Pak. Garudanya, Pak. Ya, Garuda. Ini topi kebesaran nomah kotanya lagi diambil sama Garuda. Ya, kalah. Mungkin itu, Pak. Ini sejarah tanda-tanda di tempatnya di atas Wisma Sari, yaitu namanya Pesanggrahan. Di gedung Pesanggrahan, gedung peristirahatan direktur waktu itu. Di sini. Kalau kita sekarang dirawat lagi bagus sekali. Ini batu karang atau? Kayaknya ini karang, Pak. Karang yang dipahat. Karang asli. Oh, ya, karang asli. Karang dipahat waktu itu. Kalau persisnya saya tidak tahu. Dulu saya masuk sini umur 20 tahun sudah ada ini, Pak. Ini bagus sekali ini. Lumut dengan sejarah Nusa Kambangan yang masih ada ini tandanya. Tempatnya di Pesanggrahan namanya. Tempatnya di area Lapas Batu, atas
habis masawi. Ini putri pak lagi tiduran, lagi dicak curi sama Rahwana ini. Terus? Ya, gendruwo. Aku sing aku tahu pernah deleng fotone iki. Kan tau mbengen sama anak politik. Pernah foto-foto sendiri. Ini gendruwo kena foto. Ini gue adile iso apa ya? Dure wong iki sih isi kalah karo dure gendruwo. Gadil itu apa, Pak? Gadil itu taring itu. Taring itu kalau... kalau uangnya gede taring. Ya, itu yang pas... pas relief itu. Aduh? Iya, bener. Pas relief. Reliefnya... ya, mandan hati-hati. Iya. Yeah. Bersih-bersih relief. Terus ada apa lagi? Ya, kalau yang lain-lain kenapa ini ada kuburannya sih? Kuburan tua. Nah, sebelah kanan ada kuburan tua. Kuburan bisa-bisa di tengok gue apa kuburan ini bisa dikunjungi. Mungkin yang masih eneng bekas-bekasnya. Tapi harus hati-hati pak ya. Iya. Kayak aku udah hati-hati karena apa ya? Hampir di setiap sudut, misalnya bang ini pasti ada dan saya yakin itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Hampir setiap sudut. Sedangkan pesanggrahan sing ibaratnya bangunan tua, lapas terbuka sing bangunan muda anune pirang-pirang penunggune ya. Penunggune. Termasuk di batu ini. Iya. Batu ini. Aneng nini nih. Ya. Nini nih. Ini biasanya aku mana? Ini jagung aku nih ini. Kalau sering nih jembatan ini, karo didis, karo apa? Jabuti. Uwan. Uwan. Tapi tidak mengganggu. Tidak mengganggu dan juga
jangan diganggu. Iya. Intinya kan itu. Jika kita tidak mengganggu kan mereka tidak akan mengganggu. Tidak masalah.